menyaksikan pertandingan kedua di pekan kedua hari ini tentunya di U11. Masih disaksikan di lapangan Batalion Infantry 2 Kota Uda, Jakarta Timur. Yang sesuatu kita saksikan itu pertandingan antara Batalion Uda Akademi melawan Endang Witarsa. Selamat menyaksikan. Kita lihat di pertandingan kedua kickoff di lapangan A, yaitu Batalion FC melawan Endang Witarsa. Kickoff tadi dimulai dengan tendangan dari belakang gawang. Ya, Batalion FC melakukan jersi warna pink. Oh, ada serangan dan berbahaya terjadi. Penyerang Endang Witarsa luar biasa, saya pikir ini bisa menjadi rekor di pekan kedua kali ini, 36 detik gol tercepat. Aziz luar biasa dengan killer instinct yang dimiliki untuk bisa menembus pertahanan dari Batalion dan tertinggal 0-1 Batalion FC. Harus lebih semangat, luar biasa, sangat mengejutkan serangan yang dimiliki anak-anak dari Nagutar sangat banyak berbahaya. Kali ini Batalion mencoba membalas apa yang terjadi, ada pelanggaran dan tendangan bebas kali ini. Tentunya momentum bisa menyamakan skor. Kita saksikan Batalion bisa. Tinggal 0-1 di 36 detik babak pertama. Tertinggal 0-1 Batalion kali ini akan coba membalas lewat tendangan bebas. Oleh sang predator Alvis dari Endang Witarsa tadi, dan kali ini baru nomor 19 dari Batalion akan mencoba melakukan shooting Gavin dan luar biasa. Kita lihat para pemirsa, super save yang sangat baik sekali tadi dilakukan oleh Raflu jaga gawang dari Endang Witarsa. Kembali lagi serangan yang cukup berbahaya, mencoba langsung shooting tetapi bolanya masih belum terarah dengan sempurna. Masih pelan bisa sekali. Saja kembali lagi di yang sama kita lihat, tetapi kali ini tendangan masih lebar. Baru cukup berbahaya ya serangan dari Endang Witarsa, lalu dari sudut kiri tadi kita lihat. Ya, kembali lagi kita saksikan kontrol bolanya
cukup baik kita lihat pemain nomor 10 kali ini. Woi, kocet-kocet dan wow, luar biasa kita lihat Audi Prabudha main nomor 10 dari Yeda Hutansa. Cukup-cukup sangat-sangat mempunyai agresivitas yang berbahaya. Kita saksikan kembali batalion kali ini diserang. Coba keluar, kita lihat terpemisahan. Iya, ini berhasil. Hans Choi untuk batalion. Lawan serangan lagi. Habis lebih lagi jago. Dapat. Amin. Bali cukup berbahaya kita serangan tadi. Audi tadi. Ya, kita lihat kali ini. Oh, Gavin kita lihat. Masih gagal dari David. Kembali Audi. Baik sekali terupas Audi dan yang terjadi adalah kali ini tendangan Haikal mampu ditangkap dengan baik oleh Raffi. Gagal dari batalion. Saksikan perpisah. Kembali berbahaya serangan Audi kali ini. Masih Audi motor serangan dari Enda Utansa dan yang terjadi bertambah kembali keunggulan untuk Enda Utansa 2-0 dan kali ini Haikal berhasil menggantikan keunggulan untuk Enda Utansa. Tertinggal batalion kali ini 0-2. Harus semangat. Sorry, yang cetak gol bukan Haikal tadi, Abim ya? Ya, Abim, betul Abim. Abim yang cetak gol kedua untuk Enda Utansa. Nomornya ada satunya di belakangnya. Saya ingat 82. Ternyata ada satunya. Oke, kembali kita lanjutkan. Menyerang, mencoba memperkecil ketinggalan kali ini. Masukkan batalion. Ya. Baik, cukup tenang kali ini. Batalion akan bola pendek dan pelanggaran kali ini. Tidak belum bisa. Akselerasi Albar. Barok tadi. Ya, kita lihat apakah harus garis masuk. Ya. Lalu sekali ini diberikan untuk batalion. Ferdi kali ini akan mengeksekusi dengan bebas dari jarak yang cukup jauh. Maka Ferdi berhasil langsung menunjuk ke arah gawang. Tapi sayang sekali akurasi masih lebar di sebelah kanan gawang dari Rafli. Dan kali ini Koking untuk Enda Utansa. 2-0 skor sementara di babak pertama. Oh, baik sekali. Berbahaya. Masih ada pemain belakang di sana. Oh, shooting langsung tadi dilakukan oleh Audi. Masih pelan, masih sangat mudah ditangkap oleh Raf. Heal up kali ini. Baik sekali. Ya, kita lihat. Leon. Ya. Memang lapangan masih agak basah ya, jadi mungkin banyak bola-bola, banyak rumput-rumput yang menempel di bola karena basah. Jadi kalau kena muka pasti gak akan kelilipan. Jadi siap, mesti siap air. Ada kebakaran hujan di sini. Dekat,
rapi. Ajri lari terus belakang. Ya, David. Masuk David. Astaga, David dari kanan. Oh, luar biasa. Luar biasa. Kecepatan dan skill yang sangat baik sekali diperlihatkan oleh David. Baiklah tadi gerak dari batalion mempunyai akselerasi yang sangat dangerous sekali, bahaya sekali. Tapi tadi finishingnya masih dapat diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang Rafli ya. Dan juga mempunyai atau memberikan performa yang sangat baik di pertandingan kedua kali ini. Ya, kita lihat pemirsa. Yang ke depan masih mengurung pertahanan dari ya. Bantu bes. Pemirsa, Audi masih percaya teman-temannya. Baik sekali Audi passing ya. Bali luar biasa. Tiki Taka baik sekali. Kita lihat kombinasi serangan yang di baik sekali kita masing-masing shot pass-nya. Air, baik. Pagi yuk, luas selasa. Dapat tersaing tak perlu bisa. Davin melebar lagi. Ajri mundur terus ke bola. Kita saksikan. Ya, baik sekali kita lihat kali Audi ya dapat di intercept. Ya, seperti ada yang terjatuh. Ya, sepersep. Terus. Terus. Oke. Oke, kita kembali lagi pertandingan. Oh, tutup kocet. Dan dicuri. Berbahaya kali ini. Apakah apapun berfaktor baik dan baik sekali. Kita lihat clearance atau sliding clearance sangat-sangat sempurna tadi. Dapat oleh Cewin. Ya, baik lagi. Coba mengurung pertahanan. Kita saksikan apa yang terjadi. Kita lihat berpemirsa. Tidak, bahaya. Kamu sepersap kali ini mereka mencoba membuktikan dirinya. Tidak, kembali. Kita lihat cukup baik. Upaya nomor 4 masa di bawah konfidens Ferdi. Tapi pro permainan Tiki Taka yang diterapkan oleh Kasa memang cukup merepotkan dan kali ini mencoba melakukan counter cepat. Kita terbiasa sedikit terlambat tadi dan melakukan passing. Kita saksikan kembali lagi di steal atau dicuri take over oleh anak-anak dari Batalion. Kemudian ada kasih ke tengah kakak, berbahaya kalinya serangan dari Tahu Tarsa, tetapi Ferdi duel kali ini dia dengan 2017.
kembali bertapa menjadi 3-0 Endang Witarsa. Kali ini lewat sang game maker atau playmaker dari Audi Pratudia, Tunggu Grow berhasil perlebar jarak kembali. Dan kita harus semangat untuk buat batalian. Kita lihat para pemirsa. Ya. Balik itu saksikan penyelamatan sektor sebelah kiri. Sektor adalah dari hutang kita sekali ini. Asik lupa menutup oleh pertahanan. Dua kali ini David. Oh, David dengan kecepatan luar biasa kali ini. Oh, dan oh, luar biasa. Super save kali ini Rafli. Kembali menggagalkan buang pas. Dan kembali juga kita saksikan ya, super skill dari David, luar biasa. David Taifullah, gerak yang sangat-sangat ekstra berbahaya sekali, harus diwaspadai. Kecepatannya sangat-sangat cepat sekali ya. Woi, bagaikan kalau kita lihat ini resin underbone. Dan kita belum bisa. Kita bebas. Peluang kembali untuk memperkecil ketinggalan. Main apa tinggal sekarang melakukan eksekusi yaitu Aska. Dan Aska. Iya. Berhasil memperkecil ketinggalan 1-3. Dengan oh berarti pas sekali dengan gol dari Aska waktu itu. Endang Witarsa lawan Batalion 3-1. Endang Witarsa 3, Batalion 1. Dan sangat-sangat seru sekali di pertandingan babak pertama ya. 4 gol tercipta. Ini sangat-sangat menarik dan sangat-sangat produktif sekali pertandingan ini. Dan ya pasti kedua tim ini punya kualitas yang tidak jauh beda ya. Hampir seimbang. Tapi memang kolektivitas permainan dari Endang Witarsa di babak pertama sangat unggul sehingga mereka mampu mencetak 3 gol. Kembali kita saksikan pertandingan babak kedua sudah berakhir. Mari sama-sama kita saksikan akankah ada berapa gol lagi yang akan tercipta di pertandingan babak kedua kali ini dari kedua tim. Kita saksikan. Lari mundur. Iya, berbahaya kali ini menyerang lagi dari ada David kali ini. Luar biasa. Luar biasa. Kembali lagi kita skema yang sangat-sangat baik sekali. Waktu kerjasama dengan Radit dan David. Kali ini kembali memperkecil jarak. Tinggal satu gol lagi. 3-2 kali ini. Luar biasa. Batalion. Dan yang menariknya adalah faktanya 36 detik juga di babak kedua. David berhasil memperkecil ketinggalan menjadi 2-3. Luar biasa. Tadi di babak pertama 36 detik pertama. Ya. Mencetak. Mencetak oleh Alvis. Dan 36 detik babak kedua. Kali ini yang mencetak David dari Batalion. Luar biasa dan kembali serangan dari Kocet-Kocet. Luar biasa kita lihat dari Audi. Menyai gerakan manusia yang kembali dibuat. Kita lihat kita saksikan. Kauin. Balik lagi menghasilkan. Jauh depan kali ini. Davin yang dituju. Masih Davin. Striker yang sangat berbahaya sekali. Davin kali ini punya buatan. Iya pelanggaran sebenarnya. Free kick kali ini. Untuk Endang Witarsa. Kita lihat position di depan. Audi baik sekali kita lihat rupasnya. Baik pada Audi. Cari teman-temannya. Kontrol dulu dia. Tapi melalui kita lihat. 3 orang yang melakukan penjagaan terhadap Audi. Sangat-sangat berbahaya. Dan pelanggaran free kick kali ini.
Sepatah momentum untuk Edang Witarsa kali ini. Ya, Audi akan mengeksekusi sendiri. Audi ini saya pikir dia 2 asis 1 gol. Dan kali ini tendangan bebas untuk Edang Witarsa. Maka Audi kembali akan memperlebar jarak untuk Edang Witarsa. Dan kita lihat Audi. Pertama kembali unggul 4-2 luar biasa. 6 gol tercipta kali ini, sangat-sangat enak. Ya, luar biasa teknik yang sangat-sangat baik sekali tadi dilakukan oleh Audi ya, dalam melakukan tendangan bebas dengan tendang tonjong depan. Kembali lagi kita saksikan Alves Leon, Leon. Ya, kita lihat cara tektokan kali ini untuk melakukan counter pasukan batalion. Potong saja, memang tengahnya cukup kuat ya. Ini tengah dari yang dikasih cukup solid. Berbahaya kali kaki kiri. Kali ini hat-trick Audi kembali dengan kaki kirinya luar biasa. Ada dan kirinya sangat-sangat berbahaya. Baik tengah atau playmaker baru Edang Witarsa mendapatkan hat-trick. Pertandingan kedua di lapangan A. Ada masing-masing. Ya, ini saksikan Edang Witarsa mencoba lagi menuai ancaman-ancaman ke gawang dari batalion. Dan kita saksikan pada pemirsa masih konyet-konyet di sektor. Kembali lagi sektor kiri adalah sektor yang sangat-sangat memungkinkan untuk para pemain Edang Witarsa melakukan serangan ya. Kita saksikan baik lagi Audi, kita saksikan terlalu besar. Masih Audi mencoba lagi tendangan kaki kanan, tapi kali ini akurasinya masih jauh dari sasaran. Goal kick untuk batalion. Ya, tetap semangat untuk batalion. Yap. Gocek-gocek kita lihat. Pasing, kontrol, bagus sekali. Bagus sekali pasingnya. Baik sekali building kali ini untuk melakukan serangan. Masukkan mata lihat, bro. Ya, lihat. Baik kontrol, kita lihat. Cuma sudah berapa kali pas berbahaya. Kita saksikan baik sekali dan aw. Kuasai lagi. Oh, melebar kanan dari masa pilihan. Tapi gagal, masih kembali dikuasai oleh Edang Witarsa. Iya, Audi lagi. Baik sekali. Bola langsung ke depan, tetapi berhasil di blok. Out. Terlalu. Edang Witarsa. Ya, kembali lagi serangan. Oh, tuan tadi
antara Agung dan David Rudaka. Dan ya, berbahaya kali ini. Siapa di sana? Abim mencoba shooting langsung tadi, tetap masih lewat tendangannya Abim. Gagal serangan dari Nautar sekali. Logik untuk Batalion. Ya, kalau mohon untuk official ya, mekanisme pergantian pemain ini ke tengah dulu ya. Ke tengah, nggak boleh langsung-langsung kayak gitu. Nanti referee akan memberikan kartu kuning kalau sekali lagi gitu. Dan David kali sendirian, kali David masih sendirian, masih David. Kita David, luar biasa. Pengawalan yang ketat kali ini, tidak diberikan ruang oleh Satria tadi. Dia berhasil meng-cover pergerakan dari David. Corner kick kali ini. Ya, kita lihat, dia terjadi lepas. Ya. Pergan, oh, belum mati. Kembali menyerang, masih belum bisa. Ya, pergan yang main sih. Fajri out, masuk Ano. Depan jadat lemparnya, depan dan ke belakang. Oke, okay, Ano. Fajri, Ano. Fajri. Ya. Baik sekali Audi. Dan yang sangat menarik bagi saya ya kerjasamanya itu luar biasa. Kayak Liga Inggris nih. Luar biasa. Ya antara Alvis, ketutup Alvis, satu asis, satu gol. Luar biasa, betul kembali, 6-2, unggul. Enak di bangsa. Luar biasa, kemisi yang sangat baik sekali diberlakukan oleh anak-anak yang hutan. Dan semangat itu buat Batalion, ayo. Masih ada waktu tentunya untuk bisa memperkecil. Tinggal 4 gol di belakang. Oh, mereka tadi juga cukup semangat ya. Di 36 menit babak kedua tadi pertama. Kembali kita lihat David yang mau perkecil tinggal lagi. Oke, okay. Kembali Audi, kita lihat apakah akan dilakukannya. Dan kembali ke kepada Alvis. Apakah Alvis mampu menyelesaikannya? Kali ini berhasil disif oleh penjaga gawang dari Batalion. Corner kick untuk Enau dan yang berbahaya kita lihat. Masih berupaya Agus. Rafi kayak ke pinggir bola. Bali Agus Aulad. Oh, luar biasa. Kita kayak sangat cepat sekali. Kombinasi-kombinasi serangan yang berbahaya. Habis lepas. Dikejar oleh Davin. Sangat bekerja keras sekali Davin harus menjemput bola. Dan kali Davin kali ini.
Nah, pada Radu kita lihat apakah kombinasi mereka bisa kuat dan iya. Kali ini ada beberapa dua buku yang berhasil menjaga. Coba lihat rotasi semua pemain dari batalion. Ada 5 orang yang akan masuk. Ayo keluar semua dulu, tunggu keluar semua, baru kalian masuk. Ya, baik, ini juga salah satu strategi yang cukup bagus ya dilakukan oleh anak-anak batalion. Di tengah. Alvaro di tengah sini ya. Karena hari ini ada beberapa tim yang akan memainkan 2-3 pertandingan. Jadi saya pikir rotasi yang seperti ini ya, berganti pemain seperti ini harus sering dilakukan untuk bisa menjaga stamina anak-anak biar tetap bugar. Karena memang ada beberapa tim yang bermain 2-3 kali di hari ini. Jadi untuk menjaga stamina anak biar tetap bugar ya, rotasi sebenarnya harus dilakukan. Ya, lihat Pak Musa, oke. Di batalion. Baik dikuasai. Ya, Audi. Kiri dia, Alvis lagi, iya. Pada Alvis, Audi lagi. Lebar dia ke sana. Ya, ketat kali ini. Ya, Radit kali ini menyusul ke sektor sebelah kanan. Radit, masih Radit, cepat kali Radit. Apakah mampu di cover dan? Belum berhasil, tetapi luar biasa. Permainan yang sangat epic juga diperlihatkan oleh anak-anak batalion kali ini. Sayang sekali. Pergantian pemain, pergantian pemain. Ya, rotasi. Kali ini hampir semua pemain juga diganti di tim yang akan bertarung ya untuk menjaga anak-anak dan tetap fit. Wah, berbahaya wali. Ban. Oh. 4 kali ini. Iya. Umpan yang babak kedua telah berakhir, maka dengan demikian akhirnya Enak Gunarsa berhasil mengalahkan batalion dengan skor 6-2. Baik, luar biasa pertandingan sangat epic saya pikir di pertandingan kedua 8A kali ini. Ada kurang lebih 8 gol tercipta, jadi tetap semangat untuk dua tim langsung beristirahat. Kalian akan bermain lagi. Selanjutnya pertandingan di lapangan B, dari 8A. Ada Indonesia Muda Utara, Imut. Yuk langsung masuk yuk, Imut. Imut langsung masuk. Melawan Mutiara Cempaka Utama. Mutiara Cempaka Utama untuk segera masuk ke lapangan A. Mutiara Cempaka Utama. Imut, langsung masuk Imut.